saya ada di supermarket yaitu toko Banyuwangi. Katanya ini ya, di sini ini menjual minuman bir. Nanti teman-teman saya kasih lihat bentuk macam-macam birnya. Saya sudah bersama Bapak Tejo yang mana di toko Indonesia Banyuwangi ini menjual minuman bir. Jadi ini benar Pak nih, di sini menjual minuman bir. Ya, benar sih. Ini bentuk-bentuk minuman birnya ya, dan saya akan mencoba meminumnya. Saya ini nggak tahu mengandung alkohol atau enggaknya. Rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kenapa kok di Saudi Arabia, khususnya di toko Indonesia, ini kok bebas menjual bir? Ini sebenarnya memang sebutan di sini itu bir, tapi alhamdulillah kalau di sini bir seperti ini tidak mengandung alkohol. Jadi, artinya, ya? Jadi halal, jadi bisa diminum siapa saja. Intinya minuman sejenis bir, rasanya seperti bir, tapi tidak mengandung alkohol.